dari dulu. Enak banget lagu ini. Wah, gila ini. Feelnya gila, dapat banget ini. Gila, meremang berapa kali ya gua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek. Nah guys, kita lanjut lagi lihat Emmy 2021 ya guys ya. Setelah kemarin aku reaction 3 persembahan ya, persembahan opening, pembuka, terus ada lagi persembahan Wani Hasrita dan teman-temannya, terus ada lagi persembahan dari Dola dan Helusaini. Nah, jadi kali ini kita lihat persembahan istimewa dari sang legenda, living legend ya guys ya. Siapa sih nggak kenal dengan sosok yang satu ini, yaitu adalah Datuk Siti Nurhaliza. Waduh, Datuk Siti Nurhaliza ini kalau diikut sertakan gitu ya, kalau diikut serta kan di setiap pertandingan kayak AGL, kayak Emmy, kayak gini kan pasti menang terus guys. Makanya sekarang dia jarang ya mau ikutan gitu. Kayak di AGL kemarin aja dia diwakilkan oleh si Hazikir sama siapa lagi ya kemarin tuh ya, banyak kan diwakilkan lagu-lagunya, dia nggak mau turun tangan sendiri gitu. Sudah terlalu banyak kayaknya ya awards atau penghargaan yang dia dapatkan, jadi dia mau bagi kesempatan untuk orang-orang lainnya ya guys ya. Mantap. Nah kali ini kita akan lihat persembahannya ini, membawakan lagu Kuasa Cintamu. Nah ini Kuasa Cintamu ini kalau nggak salah ya, seingat aku sih lagu untuk anaknya ya guys ya. Kuasa Cintamu ini aku pernah reaction, pernah aku dengar juga lagunya ini, memang keren. Tapi bisa juga sih liriknya diartikan untuk pasangan atau pacar gitu kan ya. Keren lagunya ini guys. Persembahan kali ini kayaknya keren banget guys, feel banget ini. Nanti kita akan lihat video itu. Tapi sebelumnya aku ingatkan sekali lagi, kalau kalian belum subscribe channel baru aku Indoriek Vlog, subscribe dulu guys ya. Mohon dukungannya, mohon supportnya juga guys untuk channel kecil itu guys. Insya Allah nanti di dalam channel itu aku akan upload perjalanan aku waktu traveling ke Malaysia nanti guys. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join di channel ini. Semua uang hasil join kalian nanti setiap bulannya akan aku salurkan atau aku sumbangkan atau aku bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak sedekah dan pembangunan masjid, pembangunan musola gitu guys ya. Setiap bulannya 100% atau 100% uang kalian akan aku masukkan ke sana guys ya. Mantap. Mantap. So, langsung aja kita lihat ya Datuk Siti Nurhaliza ini Kuasa Cintamu. Yuk, Indo, 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 Indoriek. Bimalah, the one and only Datuk Sri Siti Nurhaliza. Asik, the one and only. Banyak betul fans yang di bawah. Apa itu tulisannya? Awan jangan terus jadikan mendung, karena alam ingin cahaya. Ini lagunya nih agak mirip-mirip dengan lagu ciptaan-ciptaannya Melly Goeslaw gitu guys. Chordnya ya, transisi chordnya, transisi nadanya gitu. Untuk terus hidupkan terang saya Siti Zonos. Semenjak aku menatapmu, hilang pandang hatiku galau. Panggungnya aja kayak mahkota gitu di belakangnya tuh, kayak princess gitu ya, kayak mahkota. Keren. Tidurku tanpa memang living legend. Seperti tak mungkin bisa terjadi. Telahkah ikhlaskan doaku. Memang sedap betul suara Datuk Siti Nurhaliza ini, nyanyi apapun sedap guys ya. Balad kayak gini, nyanyi apa Melayu, irama Melayu. Memang betulan dia ini. Aku nggak pernah dengar Datuk Siti Nurhaliza nggak bisa nyanyi satu genre gitu, genre yang spesifik gitu. Kayaknya bisa semua guys. Nah itu pas pas itu enak banget ya. Iya ini kan untuk anaknya ya. Aku lihat vlognya kalau nggak salah itu diciptakan untuk anaknya kalau nggak salah ya. Waktu babynya baru lahir itu ya. Siapa nama anaknya itu ya, lupa aku guys. Baby lahir buat lagu guys. Lagunya meletup lagi ya, meledak lagi, keren banget memang Datuk Siti ya. Mantap. Hebatnya kuasa
Nah ini pas di awalnya nih mirip-mirip transisi lagu-lagu Meligus lo. Tekniknya, feelnya gila dan luar biasa. Nggak bisa aku komen untuk Datuk Siti nih guys. Nggak ada yang perlu dikomenin. Cuma wow wow aja. Wow keren banget. Wow hebat banget. Gila. Meremang juga. Setiap dia nyanyi tuh bikin meremang gitu guys. Sedap betul suara dia. Musiknya, bandnya kayak oh itu ya apa dari CD gitu. Minus One gitu. Padahal live. Suaranya telan kaset ini guys, kayak dengar versi CD, versi kaset. Suaranya tambah mantap dari dulu ya. Mukanya juga nggak berubah-berubah ya, cantik betul. Dari dulu kayak gitu aja mukanya, nggak berubah-berubah. Wow, pakai apa namanya? Paduan suara gitu tambah. Wow. Gila, meremang guys. Meremang guys. Gila. Mantap. Kehadiranmu seperti tak mungkin bisa terjadi. Kau ikhlaskan doaku ini dari dulu. Enak banget lagu ini. Wah, gila ini. Feel-nya gila, dapat banget ini. Gila, meremang berapa kali aku. Ini gila. Luar biasa memang Datuk Siti ini. Pakai apa? Paduan suara kayak gitu keren betul. Gak ada yang goyang-goyang, guys. Pitch-nya gila. Living legend. Jatuh cinta. Lagi. Asik. Senyumnya itu bikin orang senyum loh guys ya. Kalau kita lihat senyumnya bikin kita senyum juga gitu. Memang auranya tuh luar biasa Datuk Siti ya. Indo. Gila, meremang berapa kali aku nontonnya. Keren, persembahan ini keren banget guys. Luar biasa, mantap, emang living legend. Memang gak ada yang bisa menggantikan. The one and only memang Datuk Siti Nurhaliza ini ya. Persembahannya luar biasa, kuasa cintamu luar biasa. Apalagi ditambahin di akhir-akhir tadi. Baru kerasa banget itu ya feel-nya, terus apa namanya, emosinya itu. Karena ada ditambahin choir tadi ya. Paduan suara tadi luar biasa, mantap. Sekali lagi, keren banget untuk Datuk Siti Nurhaliza ya. Mantap, guris menyegarkan. So, kita lihat lagi nanti ya persembahan-persembahan selanjutnya. Masih banyak guys persembahan-persembahan yang lainnya. Ada Aina Abdul Misha Omar, itu tribute. Seolah hari ini juga aku upload 3 video ya. So, sekali lagi jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe Indo React Vlog, nah subscribe dulu guys. Mohon dukungannya, mohon supportnya juga untuk Indo React Vlog. Dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. Sayonara, sampai berjumpa lagi.